Jalur Selatan. Ya, iya Pak Haji. Siap. Oke okay, guys, I'm going to Jalur Selatan. Yes. Netizen Budiman, para fans di Jalur Selatan, di Pantai Jayanti ya? Jayanti. Pantai Jayanti. Saya baru pertama kali di Pantai Selatan ya. Asli dari mana mas? Saya dari Bogor, jadi first time. Semoga berjalan lancar, sampai tujuan. Terus ada hujan ya, yang penting. Dari Cianjur. Nyari ayam kampung di sini enak. Pernah makan sama Dandim di sini ayam. Kita lagi ada di jembatan Cisad ya, ya. Masih sejam lagi kayaknya ke tujuan. Nah, dekat ke pantai Apra ya ini ya. Apra. Dan bisa dilihat di sana ada pantainya sudah terlihat. Keren. Terasa. Jadi kita tadi berangkat dari kantor jam dan sampai ke sini jam 3. Alhamdulillah lancar dan rasanya bagus. Tadi sempat hujan sedikit. Oke, sekarang kita sedang melanjutkan perjalanan menuju Jayanti melalui jalur Cidaun bersama reng-rengan radar Cianjur. Kurang lebih ada 4 mobil dengan mobil yang kita tumpangi ya. Bisa kita lihat suasana Cianjur Selatan begitu sepi, tidak terlalu ramai dengan lalu lalang kendaraan, dan juga di sini masyarakatnya sangat tenang, tertib. Gak terlalu
ramai tapi pemandangannya keren banget. Kalian harus coba datang ke Pantai Jaya. Kalau sunrise kan matahari terbit ya. Kalau kita lagi nunggu matahari terbenam. Sekarang posisi kita lagi di Pantai Jayanti. Kita bisa lihat banyak masyarakat sekitar yang memang sedang mengisi waktu sorenya dan juga mungkin dengan rekan-rekan atau teman-temannya menggunakan motor. Pantai Jayanti.